Sebelum lanjut ke video, aku mau nawarin lagi paketan CPT ini. Oh ya, dari sini dulu ya. Dari perklip Mandira, ready lagi ya banyak nih. Kemarin udah habis berapa, sekitar 30 perklip. Sekarang masih ada lagi nih, ready lagi di Shopee-nya Emrangga. Terus paketan CPT juga ready, semuanya ready. Roller komplit, untuk semua motor juga komplit. Lalu per-peran juga komplit. Terus puli-puli ready nih. Puli kipas ready, pokoknya rumah roller ready. Ini juga ready nih, jadi ada di Shopee-nya Emrangga. Sekarang bungkusnya baru ya, jadi seperti ini. Harganya masih sama. Terus nopan asupnya ini ready, tinggal dua lagi. Ini PNP. Langsung aja ke Shopee-nya Emrangga. Dan di sini aku punya stiker baru, jadi buat kalian kalau ada yang mau order stiker, masuk order. Bukan order, kan kalau ada yang mau beli di free stikernya kayak gini ya. Keren. Dan di sini ada edisi Emrangga Full 2. Ini bagi Emrangga, ada size-nya XXL, XXL, cuma 1, XL, L, sama M. Ini bajunya cuma 20 baju, jadi kalian kalau ada yang mau, tinggal order aja ke Shopee-nya Emrangga 3.08 nih. Dapat stiker juga pokoknya, langsung aja order, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita nyabit aku. Jadi kemarin banyak yang komen bodinya kemana. Jadi kemarin tuh bodinya yang lama, yang warna pink itu, aku kasihin ke teman aku yang pink itu, karena bodinya itu udah jelek banget. Jadi aku kasihin. Jadi aku itu abis kasihin kan, aku motor aku nggak punya bodinya sama sekali. Jadi aku ganti atau beli lagi dengan body buta bit lagi yang lebih bagus lah, karena kan baru gitu ya. Dan kemarin tuh aku udah ngirim bodinya ke tukang cat, ke teman aku, ke garasi kosan ya, itu di airbrush dikit lah, yang penting ada warna pinknya aja gitu. Sekarang aku mau ngambil ke garasi kosannya, terus kita pasang, terus habis ngambil ke garasi kosan, habis itu kita pergi ke bengkel PSP, ke bengkel motor yang aku lagi disimpan sekarang gitu, di bengkel PSP. Nah, terus habis itu kita pasang dan kita lihat detailnya lah gitu, si catnya seperti apa. Dan kita lihat apakah rapi atau tidak kayak gitu. Dan ngeliat juga si body Sonic yang Sonic aku itu, yang MP5 lagi di chat juga gitu. Cuman yang diburuin itu karena aku mau balap hari Sabtu besok, jadi aku diduluinnya tuh yang beat dulu kayak gitu. Oke lah, kita lanjut ke video pengambilan body buta beat, terus kita pasang lagi, kita lihat kayak gimana hasilnya kayak gitu. Ini jadi body aku udah beres. Ini yang beatnya. Jadi yang karena beatnya mau dipakai balap hari apa sih? Sabtu ya? Sabtu. Hari Sabtu, jadi beatnya dulu di yang diberesin. Sebenarnya Sonic-nya juga ada tuh. Ini yang Sonic lagi proses. Di Sonic aku juga jadi, pokoknya hampir bentuknya seperti inilah. Enggak beda jauh lah ya, ya. Enggak beda jauh. Batok Sonic-nya. Oh, berarti nanti ini putih lah. Enggak ya, ini putih ya? Putih. Ininya pink. Kalau di blok pink, terus saya ada alis hitam di sana di pojok. Tuh, ini yang Sonic. Dan ini nih, warnanya pink. Kalau siang cerahnya tuh. Kok siang cerah nih? Depan. Mantap lah. Tuh, hey.
di batoknya. Kalau gelap mah kayak bukan kayak pinknya teh pink tua ya. Ada ungu. Ada unguan. Pagi ini bareng kalau siang ya? Nah, gitu. Si Imam misalnya ya. Kepake Mam. Jadi tukang ieu alus eta euy. Tukang. Tukang polet. Kerumukan. Nu muka polet. Bener. Polet. Ngechat. Aku juga baru kenal ya. Baru kenal ngechat aja. Si Imam, woi. Tadi ngebuat video itu body baru. Oh ini yang si Wiro. Tadi mau ngikutin yang ini livery-nya, cuman gagal belakangnya jauh itu. Tapi depannya sama lah ya. Sama. Ini kan depannya gini, mirip lah. Ini depannya gini, mirip lah. Batoknya sama. Batoknya sama. Oh iya tuh. Santai kita tuh. Oh iya nih sama batoknya. Wih, ganteng lah, udah terbaik. Tinggal pasang. Dan ini tadi lagi nyeting dulu motornya. Dan ini harus ganti ban karena sudah habis. Tidak layak pakai untuk balap. Dan motor ini nanti mau aku balap di kelas 130 Open karena yang 130 pemulanya pakai yang DM Racing punyanya Mandira. Berani ya lah ya. Iya, insyaallah. Kita mah ngukur-ngukur dulu aja. Ini berapa derajat sih tadi? 14. Jadi tadi tuh aku udah nyobain motornya. Standar itu 15 derajat. Dan apa sih? Kurang cepet ya? Iya. Tadi udah dipakai 14 derajat, udah agak cepet, udah agak mendingan. Dan sekarang mau nyoba pakai 13,5 derajat. Siapa tahu lebih cepat. Sebenarnya udah diganjel ya? Dicas terus, bahaya. Dicas terus. Zal, tadi kata Arifi gimana? Katanya satu pedok gak apa-apa? Biar bisa sharing kan? Cuman sini kan, biar ada genset. Hah? Biar ada genset. Biar sharing-sharing. Nambah-nambah ilmu. Hei, lagi dibuka dulu mau pemasangan batok. Batoknya harus dibuka-buka dulu. Pasang batok. Ini kotor nih, nanti cuci ya. Wih, batok baru. Batok bor. Ini lagi dipasangin body. Kita lihat. Good tinggi, body baru, mesin baru, body baru. Power up baru. Ini baru. Segala baru ini motornya. Ya bos ya. Dia masuk YouTube nih. Hey guys, keren gini, tinggal kasih sponsor ya. Iya siap. Nah ini yang barunya dari body ini tuh, ini beda sama body yang lama. Yang lama tuh seperti ini. Nih, jadi nggak ngelengkok ke bawah. Ini rata aja kayak Beats biasa. Kalau yang baru itu seperti ini. Tuh, ada ganteng-gantengnya lah. Itu kotor motornya. Itu nah, woi, cakep woi. Spakbor, guys. Kapan? Hah? Oh, lu nya. Iya, tanah, Bos. Bodi depannya harus dibolongin dulu di tuner. Ya harusnya ini putih ya. Iya. Ini putih, ini hitam. Nah ini di bawah hitam. Ahnya kebalik ya. Biarinlah. Nggak jadi dijual ya. Nggak usah. Nggak kita pakai balap, balap aja ya. Kita pakai balap aja. Wih baru.
lihat-lihat dong, lihat. Ini lihat. Body baru. Body baru. Woi. Tapi bedanya pingnya. Iya, tuh ini mah. Ping lama. Pakai apa ini? Pakai chat. Pakai chat. Mau ngelarin pakai pilok. Mau ngelarin pakai pilok. Aduh, ya Allah. Udahlah, ini kan terbaik. Set buat balap ini? Buat balap ini. Buat balap. Ini perlu kelistrikan. Injeksinya perlu kelistrikan ya. Gak ada ini, gak bisa ngecas aki. Bisa ngecas, aduh. Injeksi kita. Biar mau kan nebok. Sudah terpasang dengan ganteng. Ya, wait, kita rantai ya. Jadi ini di-repet. Ini di-repet. Ini di-bor lagi. Udah sih, nanti tinggal dikasih stiker aja. Stiker apa sih namanya? Ya nantilah kita nyari stiker. Nanti ini di sini. Di YouTube. Ada lapisan emperang 308. Eh 308. Oh, kalau ada yang mau sponsor, boleh DM aja langsung. Kosong. Open sponsor. Stiker masih kosong.